Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mo silakan coba mainkan game membuat rumah minion guys. Wah, keren banget. Yeay. Apa tuh? Akhirnya kita mainkan game tentang minion, Baby Del. Aku suka banget sama minion. Iya, cuy, sama Baby Del juga suka banget sama minion. Ba 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 banana. Ba 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 banana. Wah, keren. Dan ngomong-ngomong, kamu suka minion yang mana, cuy? Bob, Stuart, atau Kevin? Apa, cuy? Kalau aku sih suka semuanya, Baby Del. Yang mana aja? Tapi aku lebih suka si Pup. Soalnya dia imut dan lucu gitu, kayak aku gemesin. Kalau Baby Del sih si Kevin apa cil? Enggak, kamu enggak cocok dengan minion, Baby Del. Hah, enggak cocok, maksud kamu apa cil? Apa cil? Ya iyalah, Baby Del, kamu kan selalu bilang aku enggak suka warna kuning, aku enggak suka warna kuning, warna kuning itu jelek, bla 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 bla. Tapi lihat, Baby Del, minion itu warnanya kuning, lucu seperti diriku. Menyebalkan banget. Tapi iya juga sih, warnanya kuning, tapi Baby Del suka minion cil. Apa cil? Enggak boleh, karena minion itu warna kuning dan warna kuning kamu enggak suka kan, Baby Del? Baby Del sih suka minion warna kuning, kecuali warna kuningnya kamu, cil. Apa, cil? Sama aja, kamu gak boleh suka sama minion. Kalau kamu suka minion, berarti kamu suka warna kuning dong. Gak gitu juga, aduh. Bisa masalah, tapi ngomong-ngomong, lihat nih, minion warna bajunya warna biru, cil. Keren kan? Apa, cil? Ya juga. Nanti akan kusuruh mereka ganti baju, Baby Del. Suruh mereka ganti baju, enak aja, kakak bisa dong. Dan apa yang terjadi dong? Mocil ya, apa yang terjadi? Ya ampun nih orang, ngeselin banget. Kacau, dia rusuh, guys. Apa, cil? Lari, Baby Del. Ada serangan. Lari, kabur. Awas, cil. Kita akan bersembunyi di antara minion-minion ini. Ayo, minion, bantu Baby Del. Blablabla. Dah, Baby Del meninggal. Dasar menyebalkan. Awas aja kamu, ya. Apa, cil? Baby Del, aku meninggal lagi. Apa, cil? Dasar menyebalkan. Player itu, awas aja dia, ya. Kalau aku udah membuat rumah minion, akan aku buat senjata aku untuk menghancurkan rumahnya. Ya. Tapi gimana, cil? Baby Del udah bisa kan menyukai minion? Soalnya bajunya warna biru, cil. Ini sebenarnya kombinasi di antara kita berdua, cil. Kita sebenarnya nggak boleh bertengkar lagi soal warna, cil. Soalnya lihat aja nih, minion warnanya kuning lucu banget, cil. Dan menggunakan baju warna biru cocok banget, cil. Apa, cil? Ya juga sih, walaupun aku nggak terlalu suka dengan warna biru, Baby Del. Tapi bener juga kata kamu. Tapi ngomong-ngomong, aku punya minion yang cocok dengan kamu. Apaan tuh, cil? Apa, cil? Sini. Nah, ini dia, Baby Del. Itu kan Evil Minion, cil. Apa, cil? Wajah kalian sama, Baby Del. Apalagi saat kamu teriak tadi, ya. Menyebalkan. Sini kau, cil. Apa, cil? Sakit. Dasar beneran kamu, Evil Minion. Nyebelin banget tuh, Mocil. Oke, guys. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk membuat rumah minion, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, cil. Kita mulai permainannya, cil. Dan di sini ada Bob Tycoon. Ini membuat rumahnya si Bob. Tapi udah ada player yang menggunakannya. Apa, cil? Saatnya aku menggunakannya. Dan di situ ada Kevin. Apa, cil? Baby Del. Jadi ambil Tycoon-nya. Bila akan mengambil dan membuat rumahnya Kevin. Apa, cil? Kevin kan salah satu minion kesukaanku. Waduh, mau cil dikil, guys. Aduh. Kabur. Dan di sini ada dropper. Kita akan beli. Jangan jadi pengacau lah. Menyebalkan banget. Awas aja kau, ya. Ya, Baby Del meninggoy. Apa, cil? Kalian semua menyebalkan. Tadi aku pengen membuat rumahnya si Kevin. Kamu malah ambil duluan. Ya udah, kamu ambil aja rumah minion yang lainnya, cil. Yang gak terkenal. Kita akan coba lihat di leaderboard. Di sini Mocil tersisa Otto dan Tom, guys. Ya, minion Otto dan Tom. Kalau Mocil akan membuat rumahnya si Otto. Minion Otto terkenal gak sih? Kayaknya kurang terkenal, guys. Ya, lebih terkenal si Kevin gitu kan. Dan di sini kita punya satu minion, guys. Dia kelihatan seperti Bob. Dia membuat pisang, guys, ya. Oke, lalu diletakkan di sini. Kita jualan pisang. Dan nanti kita akan mendapatkan uang di sini, guys. Apa aja lah. Awas aja kok, Baby Del, ya. Aku dan pasukan minion ku akan menyerang rumah kamu. Ya. Kita lihat saja, cil. Kita harus membuat benteng pertahanan ini, guys, ya, agar rumah kita nggak dikacaukan sama Mocil. Oke, kita akan beli pekerja di sini. Kita akan beli lagi. Uangnya Baby Del udah nggak cukup nih. Lihat, Baby Del udah punya 3 minion. Ba 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 banana. Ba 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 banana. Apa tuh, berisik banget sih kamu, Baby Del? Nggak bagus tau suara kamu. Marah-marah aja kamu, cil. Ntar kamu jadi evil minion lagi, cil. Apa, cil? Enggak, marah-marah kok. Kamu baik hati dan tidak sombong, Baby Del. Langsung tiba-tiba berubah. Dan di sini pendapatnya
yang Bibilo dari hasil menjual pisang minion adalah $1,430. Kita akan ambil dan kita akan membeli pekerja minion yang baru, guys. Sekarang kita akan membuat pasukan minion yang banyak untuk mengalahkan pasukan minion yang mocil. Apa cil hidup pasukan minion kuning, dan kita akan mengalahkan pasukan minion biru, yaitu Evil Minion Baby Del. Mana ada minion biru, yang ada warna ungu, cil. Kalau Bibilo udah bilang tadi, kita damai aja soal-soal warna gitu kan. Soalnya kalau minion bajunya warna merah, kurang menarik, guys, ya. Dan kalau minionnya warna biru, kayaknya kurang keren juga. Kayaknya emang udah pas minionnya warna kuning dan bajunya warna biru, nggak boleh ganti-ganti. Tapi sebenarnya mocil masih dendam kepada Bibilo karena Bibilo mengambil rumahnya si Kevin. Dan coba kalian komentar di bawah, kalian lebih suka warna biru atau warna kuning nih? Kalian tim mana nih, guys? Komentar di bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan beli lagi pekerja minion lagi. Oke, kita udah punya banyak minion nih, guys. Dan situ ada mocil. Waduh, apaan itu? Kamu lempar-lempar apa, cil? Apa, cil? Tidak, panah minion beracun, baby lah. Kamu akan menjadi evil minion kalau terkena. Waduh, jangan gitu dong, cil. Jahat banget kamu, kocak. Mocil udah punya senjata, guys. Apa, cil? Bukan hanya itu aja, baby lah. Aku punya mesin capit-capit. Nah, mesin capit-capit mainan, cil. Apa, cil? Iya, ikut di sini-sini. Ikut aku. Yang bener aja, cil. Wah, keren banget, cil. Apa, cil? Iya dong. Waduh, nancep, baby. Tega banget. Kamu udah dong, kocak. Sakit, baby lah. Ketancep-tancep mulu dengan panah kamu, cil. Apa, cil? Ini dia, baby lah. Wow, keren banget. Mesin capit mainan. Tapi di situ panah. Oh, kita akan mengeluarkan. Jangan dipanah dulu, baby. Pengen ambil senjata kamu. Apa, cil? Enak aja. Bayar dong, baby lah. Ngeselin banget. Dasar pelit kamu, cil, ya. Oke, di sini ada pisang besar juga. Kita akan coba ambil. Dan kita akan menambah pendapatan uang pisang kita atau uang minion. Wow, keren banget markas minion kamu, cil. Apa, cil? Ya iyalah. Gak seperti markas minion kamu, baby deh. Baby deh minta panah kamu, cil, ya. Nah, ini dia. Sekarang kita akan panah mu, cil. Merasakan itu. Ayo kita bertarung, cil. Apa, cil? Siapa takut, cil? Iya, rasakan panahku. Iya, waduh, agak susah juga, guys, ya. Darinya baby tinggal dikit nih, dah. Baby deh, cil, ding-doing. Gak kena. Apa, cil? Jangan sembunyi dong. Curang banget kamu. Ayo panah aku, cil. Jika bisa kita panah mu, cil. Iya. Ya, gak kena lagi, guys, ya. Iya. Akhirnya kena dadanya. Apa, cil? Aduh, sakit, baby deh. Ayo kita bertarung, cil. Siapa yang akan menang? Iya, rasakan ini. Panah beracun. Iya. Oke, darinya mu, cil, udah merah, guys. Iya. Dikit lagi. Iya, waduh, banyak banget di tubuhnya panah, guys, ya. Iya, aduh, kagak kena lagi, kocak. Iya. Ah, menyebalkan. Iya, aduh, dia menghindar. Apa, cil, rasakan itu, baby. Oh, no, oh, no. Lihat tuh, panah minionnya terkena baby deh, guys, ya. Dasar menyebalkan. Langsung meninggal. Apa, cil? Awas aja kok, baby deh, ya. Oke, sekarang kita akan beli. Di sini ada inspektor, guys. Oh, yang akan mengawasi proses penjualan pisangnya, guys, ya. Lucu banget. Dan di sini ada kotak-kotak pisang. Dan kita bisa ambil pisangnya nih. Oke, kita coba ambil. Nah, ini dia. Waduh, udah dong. Gak usah mana-mana, cil. Baby punya pisang nih, cil. Mau damai gak, cil? Apa, cil? Enak gak pisang kamu? Enak, cil. Warnanya kuning lagi. Apa, cil? Tapi aku punya boneka nih, baby deh. Lihat, lucu kan? Wah, keren banget. Apa, cil? Jangan deket-deket. Nanti dia bisa tertular virus lagi. Virus apaan, kocak? Emangnya baby deh bakteri itu kayak mana gitu kan? Ngeselin banget nih bocah. Apa, cil? Aduh, kena wajahku panah kamu. Dasar penjahat. Ngeselin banget, lucu, guys. Gimana cara dia mendapatkan boneka itu, guys? Di sini ada banana carpet. Dan selanjutnya di sini ada dining table. Oke, kita langsung beli-beli aja, guys. Di sini ada pohon pisang. Hidup pisang. Karena kita suka pisang. Ba 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 banana. Dan selanjutnya di sini ada claw mesin. Oke, ini dia, guys. Mesin capit panah. Oke, kita akan ambil. Kita udah punya panah kita sendiri, guys. Ya, di sini ada telinga kelincinya juga nih. Lucu banget, cuy. Di sini ada Bob Bears. Oke, kita akan coba beli. Ini adalah beruangnya si Bob, guys. Oh, mocil beli dari sini. Oke, kalau gitu kita beli juga. Dan itu dia si Bob. Hai, Bob. Dia lagi tiduran di atas pisang, guys. Oh, bukan pisang sih. Di atas tumpukan boneka. Oke, kita akan coba ambil bonekanya. Dan ini dia. Emangnya cuma kamu doang, cil? Bibi juga punya. Apa, cil? Ih, ikut-ikutan. Aku kan dapat duluan. Tapi Bibi punya juga, cil. Beuh. Boneka kamu bau. Boneka aku wangi nih, cil. Dan dia lucu. Beda dengan boneka kamu. Apa, cil? Mana ada boneka kamu tuh yang jelek, baby lah. Dan bau. Dia mana-mana baby lah, guys, ya. Siapa takut, cil? Ayo kita saling memanah. Gak panah lagi mocil. Ya, baby lah, ketancep lagi, sih. Menyebalkan. Iya, kenapa panahnya nancep di sini doang? Bayangkan. Oke, kita akan coba membeli. Oh, ada minion-minion yang lainnya. Cil, sini, cil. Apa, cil? Kenapa, baby lah? Kami ngerjaiku. Bukan, kocek. Buruan sini. Di sini ada acara makan-makan nih, cil. Ayo buruan sini, cil. Apa, cil? Wah, keren banget, baby. Ada Bob, ada Kevin. Dan Struat mana, baby? Struat yang ini kayaknya. Oh, ini Otto. Dan ini Struat. Nah, kita akan beli Struat, guys, ya. Oke, bila akan duduk di sini. Apa, cil? Itu tempat duduk Otto, baby. Masa kamu duduk di situ sih? Gimana? Terus baby duduk di mana dong, cil? Apa, cil? Duduk di lantai aja. Duduk di lantai enak aja, kamu. Dasar menyebalkan. Rasakan panahku, cil. Apa, cil? Bener kan kamu ternyata
ngerjain kocak kamu yang gak sopan gitu kan. Masuk di rumahnya orang malah nyuruh tuan rumahnya duduk di lantai. Apa jadu sakit baby. Menyebalkan kelas aja. Kau yang akan mengambil panahku. Ayo sini kita bertarung lagi. Headshot. One shot, one kill. Apa cuy, mana ada one shot kamu tembak berkali-kali tadi. Itu kan cuma kiasan doang, mocil. Di sini ada pohon pisang lagi. Dan di sini ada grup podium, guys ya. Dan di sini ada invite crew. Kita akan coba menambahkan crew. Nah, itu dia, guys. Dia adalah bocil crew. Calon penjahat terhebat di dunia. Dia adalah ketua kita. Apa cuy, ada grup bibir. Iya, cuy. Keren, kan? Apa cuy, tapi kamu tidak pantas untuk bersamanya, bibir. No! Mocil. Dasar menyebalkan. Dia beli senjata di mana? Kamu beli senjata di mana, cuy? Apa cuy? Ayo sini, bibir. Lawan aku. Bentar dulu dong, kocak. Bibir pengen beli senjata. Mana senjata? Oh, ini dia senjatanya, guys. Ya, bentar dulu, kocak. Ya, ampun, mending gue lagi, baby Del. Dasar mocil menyebalkan. Kita bertarung, cuy. Waduh, kebalik nih pegang senjatanya, guys. Ya, iya, rasakan nih. Rasakan itu, mocil lemah. Apa cuy? Awas aja kok, baby Del, ya. Oke, kita akan datang ke markasnya mocil dan menyerang mocil lagi. Ya, rasakan ini, cuy. Apa cuy? Bentar dulu, aku belum siap. Tahu lah, dasar curang. Apanya yang curang? Mana kamu cuy? Mana kamu jelaskan kobrak abrik markas kamu cuy? Oh, itu dia mocil, guys. Ya, sebelum dia mendapatkan senjatanya, kita kill terlebih dahulu dia. Iya, yeah. Apa cuy? Bentar dulu dong. Aku belum ambil senjata, baby Del. Nyebelin banget. Ini akan menjadi markas ke sekarang, cuy. Apa cuy? Enak aja itu markasku, tahu? Ya udah ambil kalau gitu, datang cuy dan ambil. Ayo sini kau cuy. Iya. Apa cuy? Bentar dulu, baby. Aku ini ambil senjata. Iya, rasakan itu mocil gaming. Kita berhasil mengalahkannya lagi, guys. Apa cuy? Dasar menyebalkan. Oh no, mocil datang. Kita akan langsung bangun aja benteng pertahanan kita, guys ya. Apa cuy? Ayo kita bertarung sini kau, baby Del. Apa cuy? Kau masih jebakan ya? Dasar curang. Masa kau masih jebakan? Aku tidak tahu. Jadi kan markasnya baby Del. Enak aja kau main masuk-masuk. Dan di sini ada Kevin, Bob, dan Stuart. Mereka lagi ngapain? Oh, mereka lagi olahraga kayaknya, guys ya. Oke, kalau gitu baby akan ikutan olahraga juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Malah joget baby Del. Di sini ada staircase dan ada smelter. Oke, pohon kecil. Nah, ini dia, guys. Dan berbuah pisang juga ya. Lucu banget. Oke, kita akan naik ke lantai 2-nya. Wah, keren banget ada lantai 2-nya. Dan kini konver kita fokus untuk membeli konvernya terlebih dahulu nih. Dan juga dropper-droppernya. Oke, langsung kita beli semuanya. Di sini baby membeli 3 minion. Dan ternyata minion di konver ini akan membuat baju minion, guys ya. Di sini ada mesin jahitnya. Wah, ini keren banget sih. Kalian mau nggak baju minion, guys? Coba kalian komentar di bawah, guys. Dan itu dia baju minionnya. Dijahit di sini dan dijual di sini. Oke, selanjutnya di sini ada minion mod juga. Wah, keren banget. Oke, di sini ada 2 minion. Ini kayaknya untuk cewek ya. Kita akan pakai minion yang ini. Ba-ba-ba-ba-banana. Dan ada pisangnya juga. Apa, cil? Pipip-pipip-pipip. Wow, keren banget. Kau beli motor, cil. Apa, cil? Yoi, baby dah. Baby dah. Kenceng banget. Kamu kan belum bisa naik motor, cil. Waduh, nabrak-nabrak pohon. Bocil. Waduh, malah terbang motornya. Apa, cil? Baby Del. Tolong aku. Aduh. Menyebalkan. Motor apaan tuh? Ada-ada aja motor kamu. Lihat nih, cil. Apa, cil? Ha? Siapa kamu? Kamu tuyul. Tuyul-tuyul enak. Ajin baby Del. Kocok jadi minion. Ba-ba-ba-ba-banana. Ba-ba-ba-ba-banana. Keren kan, cil? Apa, cil? Wah, keren banget. Aku akan membuatnya, baby Del. Dari ngomong-ngomong, kenapa kamu gak gerak, baby Del? Hah, baby Del gak gerak? Ya, kamu kayaknya disconnect deh, cil. Kasian, mocil nge-like, guys. Ya, apa, cil? Nge-like. Ini ke-save gak kira-kira, baby Del? Sepertinya gak ke-save game ini deh, cil. Kamu akan mulai lagi dari awal. Apa, cil? Mulai lagi dari awal. Yang bener aja, baby Del. Aku gak ingin mulai lagi dari awal. Coba kamu join dulu aja, cil. Di sini ada player yang rusuh banget. Kita akan coba kill dia, guys. Rasakan. Iya. Rasakan, baby Del. Tidak akan membiarkan kau pergi. Semoga aja responnya di situ agar baby Del kill-kill terus dia, guys. Ya, baby tidak akan mengizinkan dia masuk ke dalam rumahnya. Ayo sini kau. Kamu dari tadi rusuh banget, kan? Rusuh banget Anda. Iya. Jadi akan spawn lagi di situ. Apa cil, baby Del? Baby Del akan mulai lagi dari awal. Yo, kasian banget kamu cil. Apa cil, kamu di mana baby Del? Tolong aku. Kasian. Sini cil. Baby Del lagi memberi pelajaran bagi orang yang suka membuli cil player ini cil. Ya, rasakan ini. Apa cil? Baby Del, aku harus mulai lagi dari awal. Gak mau baby Del. Aku harus gimana dong? Ya mau gimana ya cil? Minggir dulu kamu cil. Ya rasakan ini.
Bila terkena jebakannya, ya siapa cil baby deh. Aku numpang sama kamu aja, aku ingin mulai lagi dari awal amat tau. Hah, numpang sama baby deh. Jadi kamu pengen gabung sama baby deh cil. Apa cil, bener banget. Tapi aku jadi ketuanya, kamu jadi wakil ketua. Hah, kamu jadi ketuanya, Bila jadi wakil ketua. Enak aja, gak usah cil. Udah kamu buat paykon kamu sendiri aja. Apa aja, ya, bercanda doang. Masa kamu racus ya. Gak ingin mulai lagi dari awal. Iya, kamu ketuanya, aku wakil ketua baby deh. Tapi aku wakil ketua yang akan menjadi ketua. Apaan sih cil, udah kamu buat sendiri aja cil. Gak usah kamu gabung dengan baby deh. Apa cil, iya, aku jadi anak buahmu deh. Aku ingin jadi wakil ketua, tapi izinkan aku tinggal sama kamu ya. Ya ampun, ya udah ayo masuk sini cil. Apa cil, terima kasih ya baby deh. Waduh, maafkan baby deh cil. Baby deh lupa matiin tombol lasernya cil. Udah, kamu udah bisa masuk cil. Apa cil, matiin dari tadi ke. Kamu gak sama marah-marah, mau kamu aku usir cil. Apa cil, iya, aku boleh pakai senjata-senjata kamu kan. Iya boleh cil, tapi kamu jangan nyerang baby deh ya. Kamu berani sekali nyerang baby deh, baby deh akan langsung keluarkan kamu cil. Sini cil, sini ada morphnya juga loh cil. Apa cil, mana baby deh, mana. Tadi keren banget morphnya, pilih aja cil. Kamu suka yang mana. Apa cil, yang rambut sapi ini kayaknya keren, lucu banget baby deh. Seperti bayi-bayi lucu gitu. Bayi-bayi lucu. Di sini ada kalau mesin. Oke, kita akan cuma ambil guys. Dan ini senjata apa nih. Senjata unicorn. Wah, kelihatannya keren banget. Iya, rasakan ini cil. Iya, apa cil, jangan serang aku dong. Kan sebagai percobaan sini cil. Apa cil, masa aku jadi kelinci percobaan. Kamu mau lama-lama tinggal di markas mininya baby deh gak cil. Kalau enggak ya udah kamu keluar aja. Apa cil, iya, jangan marah-marah gitu lah. Aku jadi kelinci percobaan. Langsung meninggal. Dan ngomong-ngomong, di sini rumah minionnya itu bentuk minion guys ya. Di sini ada tangannya. Wah, ini bakalan keren banget sih. Oke, kita akan coba buat temboknya di sini. Kenapa nggak bisa nih? Kita beli di sini ada claw mesin. Apa cil, kamu kenapa nggak gerak baby deh? Baby deh nggak gerak. Ya ampun. Baby deh disconnect juga tidak. Mucil. Apa cil, kamu disconnect. Rasakan itu baby deh. Sekarang aku akan membuat rumah aku sendiri. Bye baby deh. Kamu akan mulai lagi dari awal. Oke guys, sekarang kita akan coba lanjut lagi setelah baby Bila menyelesaikan area kedua guys ya. Lama banget untuk buat area ini aja, kita membutuhkan waktu setengah jam guys ya. Dan di sini ada mesin capit mainan motor guys. Wah keren, ini hadiahnya motor. Waduh kaget baby, ini hadiahnya motor. Kamu ngagetin baby Bila aja. Ini siapa baba baba banana baba baba banana. Oh ini kamu cil. Apa cil, baba baba banana banana baba banana. Ngomong pakai bahasa Indonesia, Bila nggak ngerti bahasa minion. Dan di sini ada pedang. Oh ini pedang yang tadi ya, Bila sampai lupa. Saking lamanya Bila udah membangun area ini guys ya. Inilah pedang unicorn. Jadi sini cil, di sini ada yang keren. Di sini ada sepeda minion. Apa cuma keren banget. Aku mau deh Bila, Bila. Ayolah Bila, aku pinjam. Enak aja Bila baru pakai juga. Apa cil, berjengkel kan. Aku digendong sama Bob aja kalau gitu. Nyeng ba 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 banana nge. Keren banget guys ya. Jadi kita akan menggunakan motor kita. Wow, lihat nih, jumping guys. Wih, keren banget nge. Mod. Mana kamu cil, balapan nih kuy. Apa cil, baby del. Mocil sepertinya jumping lagi guys ya. Apa cil, baby, aku sampai keluar map. Sampai keluar map gak tuh. Ini tuh jumpingnya baby tinggi banget cuy. Kita coba jumping lagi. Tidak. Ya baby keluar map juga. Oke guys, kita lanjut lagi untuk lantai 3 nya guys. Oke, kita coba naik ke atas guys. Dan di sini ada temboknya. Kita bangun. Kita membuat bagian mata minionnya. Wah keren banget. Kita buat rumahnya minion itu perlahan-lahan gitu guys ya. Apa cuy, lihat nih. Pasukan minion baby deh. Wah udah ada 2 guys ya. Jangan kacau, jangan rusuh. Gak usah lompat-lompat ke atas, ntar jatuh nangis lagi. Di sini ada patung. Oh bagian lantainya guys, kenain dia patungnya. Oh patung kru guys, hidup kru ba 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 banana ba banana ba 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 banana. Oke, di sini ada over banana. Banyak banget nih pisang-pisangnya guys. Dan di sini ada enchant stone, kita akan coba beli guys. Patung krunya bercahaya matanya guys ya. Dan cahaya matanya menuju ke kaca atau mata minion ini guys. Apa cil, sepertinya ini ada sebuah kode baby doh. Hah, kode apaan cil? Tapi kayaknya bener juga, kayak di film-film gitu guys ya. Oke, di sini ada clown mesin lagi guys. Dan di sini bentuknya seperti kru guys, sudah bukan seperti minion lagi ya. Dan ini akan menghasilkan, ya akhirnya kita akan dapat senjata. Kenapa motor lagi sih? Di sini ada smelter atau pohon. Dan di sini ada grumor. Wow, grumor. Nih, di sini
sini menjadi kru. Apa sih panjang banget hidung kamu, Bibidel? Ya ya, hei, kau minion, ambilkan aku makanan. Apa sih enak aja kamu nyuruh-nyuruh. Ya ampun, Bibidel bos kamu, cil Bibidel adalah guru. Bibidel yang merawat kalian, dasar enggak tahu diri. Apa sih bla bla bla. Au, sakit-sakit kocak. Apa sih dasar hidung panjang botak menyebalkan. Berani-beraninya kau minion seperti itu kepada aku. Sini kau minion, akan kutangkap dan akan kukurung kau. Dasar minion menyebalkan. Ada senjata enggak di sini? Oh, di sini ada clown mesin lagi. Nah, ini kayaknya senjata nih, guys. Kita akan coba ambil. Nah, ini dia senjatanya. Kita tembak kau, rasakan ini, cil. Apa, cil? Akan kutembak juga kau, Bibi. Oke, Gru versus minion. Siapa kayak akan menang? Mocil kalah atau minion mocil kalah, guys. Berani-beraninya dia berkhianat, guys, ya. Dari sini ada banana crab, kotak-kotak pisang. Dari sini ada baby Gru. Lucu banget, ya sih. Di sini ada Invent Kevin, ada Bob, dan ada Struat. Wah, mereka semua udah berkumpul. Dan ada Otto, guys. Otto ini yang gendut, guys. Dari sini ada mocil aja. Apa sih, jangan tembak-tembak aku dong, baby doll. Aku pengen jadi Gru juga nih. Gru cuma satu, cil. Masa Gru-nya ada dua? Ya, yeah. Masa kali ini, cil. Apa, cil? Kabur, ha, baby doll. Meninggal lagi dia. Dan selanjutnya di sini ada golden candles. Oke, kita akan beli. Dan selanjutnya di sini ada upgrade wow. Dan sini ada tombol lagi, Gru painting. Oke, lukisan Gru. Nah, ini dia, guys. Dari Gru kecil, Gru muda, Gru besar, Gru tua, dan Gru yang jadi kakek-kakek kayaknya, yang ngeri banget wajahnya. Dan yang terakhir di sini ada complete tycoon. Nah, kenapa enggak bisa dibeli, ya? Uangnya Bibi habis. Apa sih, jangan tembak aku dulu, Bibi. Jangan dulu dong. Ah, rasakan itu. Dasar menyebalkan. Waduh. Jadi kill dong, baby doll, cil. Kamu kan pendatang di sini, berani-berani jadi ngekill baby doll. Oh, dasar mocil menyebalkan. Mana kau, cil? Iya. Mana mocil? Kok kamu gak ada, cil? Apa, cil? Aku ada di atas sini, baby doll. Ayo, sembah aku. Sembah aku. Waduh, ngapain kamu di atas sana, cil? Apa, cil? Aku mengambil alih markas minion ini, baby doll. Enak aja kamu, cil. Ah, dasar menyebalkan. Ayo, kita bertarung di atas sini. Iya. Yeah. Apa, cil? No, baby doll. Aku yang cuma bercanda doang. Rasakan itu, cil. Dan di sini ada complete tycoon. Okay, guys, akhirnya tycoon kita udah selesai. Kita telah berhasil membuat markas minion. Dan semuanya udah lengkap juga dengan pasukan minion-minion kita. Dan juga pabrik pembuatan pisang. Dan di sini ada mocil. Apa, cil? Jangan kilaku lagi. Jangan kilaku lagi, baby doll. Iya, cil. Karena udah selesai juga, cil. Nah, ini dia. Wow, keren banget, ada rambut minionnya juga, guys. Bener-bener sangat-sangat detail. Aku adalah Gru. Kita akan segera mencuri bulan, mocil. Apa, cil? Baba banana siap. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, ya. Nah, baby doll dan mocil mainkan game membuat rumah minion, guys. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.